Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi nih di YouTube channel Khalifa. Di video kali ini, sesuai dengan judul thumbnailsnya adalah aku mau mereview suatu produk lokal buatan Indonesia yang terfokus untuk kulit kusam maupun kulit kering. So, daripada kalian penasaran, just keep on watching. Oke, jadi ini skincare-nya teman-teman. Ini nama skincare-nya adalah Nadva Skin. Seperti ini, di sini aku punya 4 rangkaian skincare mereka. Oke, langsung aja kita bahas satu. Let's get start. Oke, kita akan bahas ke produk yang pertama. Jadi ini dia, di sini aku punya deep cleanser-nya dari Nadva Skin. Ini isinya 100 ml. Di produk deep cleanser-nya mereka ini, mereka ada active ingredients allantoin yang berfungsi untuk membersihkan kulit secara maksimal, menghindari timbulnya jerawat, beruntusan maupun komedo, serta yang terpenting adalah mencerahkan kulit. Nah, di sini yang aku paling suka nih, yang pertama dia tuh teksturnya mild gitu, kayak susu yang gampang dibaurin ke wajah. Nah, cara pakainya tuh gampang banget, teman-teman. Seperti kalau kalian yang lagi bersihin wajah, aku lebih suka kalau bersihin muka itu pakai milk cleanser. Kenapa? Karena dia selain membersihkan dan juga dia memberikan efek yang memoisturize kulit. Oke, guys, lanjut ke produk yang kedua. Di sini aku ada face tonernya dari Nadva Skin. Toner Nadva Skin ini dia tuh mengklaim di packagingnya yaitu brightening moisturize infuser gitu. Untuk face tonernya sendiri dia ini memiliki wanginya. Wanginya tuh kayak wangi-wangi parfum baby gitu. Ini bentuknya benar-benar cair banget tuh kayak air dan gampang banget meresap ke kulit. Jadi di tonernya ini dia tuh ada beberapa active ingredients-nya gitu. Ada licorice extract dan juga aloe extract untuk meredakan kemerahan dan juga menenangkan kulit wajah kalian yang sama kayak aku nih, tipenya yang acne prone, terus juga yang memiliki kulit kering. Kalau misalkan kering banget dipakein tuh langsung nyes gitu loh, langsung enak, langsung dingin, auto dingin. Ini benar-benar enak banget dan juga meresapnya cepet banget ke kulit. Tapi kekurangannya menurut aku, dia ini di kulit aku ya tidak terlalu menghidrasi. Cara pakai dari face toner ini seperti pakai face toner biasa. Biasanya aku taruh produknya di kapas, terus aku usapin di seluruh wajahku. Dan yang paling menariknya itu tonernya ini kan sebenarnya dia tuh mengklaim sebagai moisturizer toner ya. Tapi setelah aku pakai, aku kayak pakai kapas gitu, dia tuh toner ini itu benar-benar masih keangkat gitu kotoran aku. Jadi aku kayak ngerasa deep cleansing banget. Selain dia untuk toner, tapi juga untuk kayak lebih membersihkan lagi kotoran-kotoran yang ada di wajah aku setelah aku cuci muka. Yang lainnya biasanya aku pakai untuk press beberapa spot-spot yang merah di wajahku, atau fungsinya untuk mengcalming jerawat yang nyut-nyutan atau jerawat yang lagi merah, inflamasi gitu. Ini benar-benar bikin menenangkan kulit aku. Pokoknya the best banget ini. Oke, lanjut ke produk selanjutnya, yaitu di sini aku ada produknya vitamin C dari Nadva Skin. Jadi di produknya vitamin C dari Nadva Skin ini mengandung 15% vitamin C yaitu ethyl ascorbic acid yang berfungsi untuk sebagai antioksidan dan multitasking, bantu memperbaiki hyperpigmentation karena sinar UV dan juga bekas jerawat. Dan juga dia ini mengklaimnya mencerahkan 2 minggu setelah pemakaian. Dan alhamdulillah aku udah pakai 2 minggu lebih ya teman-teman. Ini aku ada beberapa bekas jerawat. Alhamdulillah ada progres dan ada perubahan di dalam mencerahkan bekas jerawat aku, walaupun memang gak sepenuhnya belum hilang, tapi aku udah ngerasain progresnya dari produk ini. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah memudar bekas jerawat aku. Dan dia ini teksturnya balm, tapi kalau udah dibaurin ke wajah kalian atau kena panasnya kulit, dia tuh langsung membaur gitu loh, kayak nggak berat. Ini memberikan finish velvet namun smooth gitu di kulit. Dan juga kalau menurut aku untuk melembabkannya tuh sedang ya teman-teman, jadi nggak terlalu melembabkan di kulit aku. Oke, dan yang terakhir aku akan mereview serumnya dari mereka, yaitu ada serum hyaluronic acid dari Nadva Skin. Serumnya ini ada beberapa bahan aktif yang mereka masukkan di ingredients-nya. Ada sodium hyaluronic, terus juga ada
Hama Melis Virgiana with Hazel, dan juga yang terakhir ada Allantoin, yang fungsinya tuh untuk mempertahankan kelembapan kulit dan banyak mengandung kaya akan antioksidan. Pokoknya ingredients yang mengandung hyaluronic acid itu benar-benar bikin melembabkan kulit dan menghidrasi kulit udah nggak diragukan lagi. Dan tekstur dari serum hyaluronic acidnya dari Natva Skin ini benar-benar aku suka banget. Yaitu dia tuh lebih cenderung ke serumnya tuh lebih ke kental. Nah ini yang aku suka ya. Kenapa? Karena biasanya serum atau toner yang rada kental yang hyaluronic acid itu bakal benar-benar bikin menghidrasi kulit kita dan bikin auto kenyal, plumpy gitu. Aku suka banget sama serumnya dari Natva Skin, dan juga dia nggak ada bau yang aneh-aneh. Jadi ini aman banget untuk kulit sensitif. Nah, kalau kalian punya nih jerawat atau beberapa jerawat atau beruntusan, ini membantu banget untuk meredakan beruntusan kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena dia menghidrasi. Biasanya orang yang beruntusan, biasanya kulitnya tuh dehidrasi. Jadi kalau kalian yang tipe kulitnya sama kayak aku, kering tapi banyak beruntusan, coba deh difokuskan untuk menghidrasi kulit. Insya Allah itu benar-benar akan mengatasi permasalahan kulit kalian, terutama yang beruntusan yang di bagian sini. Kalau kulit kalian tuh udah terhidrasi, otomatis insya Allah bakal musnah tuh beruntusan ataupun jerawat-jerawat gitu teman-teman. Jadi kesimpulan dari pemakaian produk dari Natva Skin ini, alhamdulillah aku cocok di kulit aku, alhamdulillah. Untuk terutama ya fungsinya untuk melembabkan kulit tuh dapat banget di produknya ini, dan juga memberikan bonusnya yaitu glowing dan juga bisa mencerahkan bekas-bekas jerawat aku, alhamdulillah. Semua produknya dari Natva Skin ini udah berbadan pom dan juga aman banget ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk nyobain produk lokal Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa kalian juga cek-cek Instagram mereka di sini. Di situ banyak banget testi-testi dan juga produk-produk dari mereka selain produk-produk yang aku beli ini. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan informatif juga bagi kalian yang pengen nyobain produk lokal Indonesia, khususnya yaitu Natva Skin. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.